menjadi pengusaha baru 4%. Kita butuh sampai 15%, loh. Artinya kita butuh pengusaha lebih banyak. Dan ingat, modal itu tidak sekedar uang, loh, ya. Jangan salah, loh. Ya. Ada memang modal kapital, tapi juga ada apa kemampuan talenta yang dimiliki. Maka satu, pasti dia sudah punya apa yang dia akan kerjakan. Product knowledge dari masing-masing. Inilah mulai dari sekolah umum, vokasi, dari aspek pendidikannya kita siapkan. Baru yang kedua, biasanya kalau sudah berjalan ada akses permodalan. Maka akses permodalan inilah perbankan, bantuan, bisa kemudian diberikan kepada mereka. Tapi yang terakhir yang tidak bisa dipungkiri adalah pendampingan-pendampingan yang diberikan kepada mereka. Bisa pemerintah atau pemerintah mengajak lembaga-lembaga yang lain. We'll be right back.